Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Kak Jumar, suara motor kok. Apa kabarnya kalian semuanya? Sudah kalian dengar keadaan suara via dengan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tiba-tiba motor kamu teman-teman kok banter banget ya tiba. Ini Kak Jum tadi kan udah pakai jilbab, sekarang udah turun ke bawah nih, udah mengendarai sepeda, mau pergi belanja. Sekarang aku mau jalan terus naik basikal, yuk ikuti Kak Jum ya. Ini udah naik sepeda. Nih, orang sini pun ada naik sepeda tuh. Ini di rumah kakak ini sebelah aja ya. Ini sebelah rumah kakak aja. Kemarin aku udah syuting. Ini saya syuting balik. Karena aku mau naik sepeda perginya, nanti baliknya berat, barang banyak, nanti nggak bisa megang kamera ya, banyak barang. Mau nyebrang kali, mau nyebrang jalan. Blender orang gabah-gabah kok suka dong di blender. Coba saya tak tunjukin ya, tambahin ke sana lagi tak tunjukin apa blender suka ya, ntar ya. Blender rumput itu di blender, masya Allah. Ada ya. Hujan teman-teman, hujan. Tadi orang blender suket teman-teman, suket di blender dilembutin ya. Mungkin biar nggak menuhin sampah ya. Jadi di Singapura tuh semuanya sampah-sampah. Tuh orang ayunan di sana tuh, orang ayunan tuh enak banget sana. Saya di sini semua bapak-bapak semua ayunan teman-teman, ayunan jalan-jalan asisas ini bapak-bapak rumah blok-blok nih. Ini udah hujan teman-teman, ini semuanya rumah blok-blok orang-orang ya. Hujan, HP ku kena hujan teman-teman. Oke, saya pinter toh Kak Jum orangnya. Oke, okay. Hai, halo, how are you? Fine. Itu jual, orang jual tempe. Udah balik tuh, naik basikal sana. Tuh, yang pakai basikal sana tuh orang jual tempe. Aku mau pergi pasar balik siang-siang, gak apa-apa. Udah seminggu makan tempe, nanti makan yang lainnya. Bikin payak ya boleh besok ya. Ini teman-teman, tadi saya turun bawah ya. Pakai jilbab, pakai ini. Tunjukin teman-teman kalau pakai jilbab saya sing pelajar. Sekarang saya akhiri dulu. Tadi saya ada syuting orang blender suket tadi ya. Blender suket saya syuting karena dia mau katanya. Aku mau syuting second dia bilang. Terus saya syuting, dia happy.
pas itu sekarang agak gini dulu, ini udah sampai pasarnya teman saya, pasarnya di sana tuh namanya kan hujan, aku mau pegang payung ya. Kalau nggak pegang payung kan nanti HP-nya kena hujan teman-teman. Terima kasih banyak kalau kalian semuanya suka video Kak Jum. Kak Jum minta tolong di subscribe, di komen, dan di like ya. Kak Jum akan berbuat baik sama kalian semuanya. Terima kasih banyak karena Kak Jum berusaha, daripada Kak Jum boring di rumah nggak ngapa-ngapain, jadi Kak Jum bikin video biar Kak Jum semangat lagi, karena baru tinggal suami meninggal juga kan, biar semangat, biar ada teman gitu. Kalau ingat sedih mesti menangis, menangis karena saya tinggalkan dia 22 tahun teman-teman. Aku pikir aku tua nanti mau hidup berdua gitu di rumah sama-sama gitu, tapi Allah berkehendak lain karena dia sakit udah 15 tahun, nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi anakku yang perempuan jaga juga 15 tahun teman-teman, kasihan. Oke, saya akhiri video aku teman-teman. Terima kasih banyak. Kalau kalian suka nonton video aku bersyukur banget. Aku berterima kasih banyak sama Allah, sama kalian semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bye-bye teman-temanku. Assalamualaikum, I love you. Saya sayang sama kamu, bye-bye. Kasih lagi demam ya, lagi sedikit meriang. Makanya ada-ada malas pergi pasar, ada kayak, tapi kepaksa ya teman-teman ya. Ada demam sikit-sikit, mudah-mudahan lekas sembuh, amin ya rabbal alamin. Bye bye.